Pemirsa, kami akan mengajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas di pagi hari ini. Kita bergabung dengan petugas NTMC Polri, Bribtu Denada dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Bribtu Denada. Bagaimana dengan pantauan arus lalu lintas di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya, Gema dan Febri, untuk saat ini situasi lalu lintas dari arah Ciputat yang akan menuju ke arah Lebak Bulus sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, di mana dapat kita lihat bersama arus lalu lintas dari arah Ciputat yang akan mengarah ke Lebak Bulus terdapat antrian kendaraan sepanjang 100 meter belakang traffic light dan selepasnya masih mengalami perlambatan. Lalu lintas dominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk lalu lintas dari arah Cilandak yang akan menuju ke arah Ciputat dalam situasi ramai lancar, sedangkan untuk lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat. Diimbau untuk para pengendara untuk tetap menjaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sama pengguna jalan. Untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Fatmawati dalam situasi kondusif lancar, lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai dan tersendat. Kami juga menginformasikan pemirsa berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 190 kasus laka lantas, dengan rincian 13 meninggal dunia, 16 luka berat, dan 134 luka ringan. Dari 190 kasus laka lantas tersebut, 99% terjadi di jalan arteri dan faktor penyebab kecelakaan dikarenakan pengendara tidak menjaga jarak aman dan hilang konsentrasi saat mengemudi. Dan mayoritas terjadi di rentang waktu antara pukul 06.00 hingga 09.00 waktu Indonesia Barat. Untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas juga mengikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS center di 9119. Salam presisi, kembali ke Gema dan Febri di studio. Silakan. Terima kasih, Bribtu Denada, atas informasi Anda langsung dari Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.